Oh, kayak gini guys, hancur guys. Ini kayak rumput di tengah padang ilalang ini guys. Ini panjang, ini pendek. Sehingga dia kena ranjang genting kayak gini guys. Kasihan sebenarnya. Ini nanti mau dipotong kayak gimana om kayak gini ya? Mas, kamu minta dipotong kayak gimana untuk rambutmu kayak gini loh? Sejadi-jadinya ya. Ayo kita lihat sama-sama gimana tuh orangnya di samping tidak nungguin tegang dia guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber. Kali-kali Loren Jenar Barber, lagi-lagi Loren Jenar Barber. Tidak bosan-bosan ya, Loren Jenar Barber mengajak Anda berkomunikasi tentang style rambut dari belakang. Tapi kali ini guys, rambutnya seperti yang kayak kemarin itu kontennya Loren yang santriwan kena rahasia gunting sama ustazahnya. Tapi kali ini dia kena rahasia gunting sama gurunya. Ini namanya siswa yang kurang daripada teladan, kurang tatip ya, kurang taat terhadap tata tertib ya. Sehingga dia kena rahasia gunting kayak gini guys. Kasihan sebenarnya. Ini nanti mau dipotong kayak gimana om kayak gini ya? Mas, kamu minta dipotong kayak gimana sama rambutmu kayak gini lah. Sejadi-jadinya ya. Asal terpaksa. Asal terlihat rapi gitu aja ya. Oke. Ini kamu mempercayakan style ini kepada Loren. Percaya. Mau Loren apakan terserah Loren ya. Siap. Kayak gini deh. Hancur semua. Ini kepala apa melon apa? Barangkali jajannya mau tahu ya, gimana ini posisi rambutnya, keadaannya. Mari kita parting sama-sama. Oke? Okay? Ini kita lanjutin tadi ini kan rusak, ini bekas guntingan. Ini rusak juga. Oke? Okay. Kayak gini guys, ini guys. Aduh guys, ini mau diapakan ini nanti ya? Ini tugas Loren, soalnya dia sudah mempercayakan sama Loren untuk memperbaiki ya rambutnya yang kayak gini ini. Kamu kok mau aja sih mas, digini mas, kepalamu mas. Namamu siapa? Fajar Dimas. Fajar Dimas, ya. Anak mana? Mojok Tamping. Oh, kayak gini guys, hancur guys. Ini kayak rumput di padang ilalang ini guys. Ini panjang, ini pendek. Loren juga agak kebingungan ini memilih stylenya kayak gimana. Loren di mana kamu? SMKN 1 Pungging. SMKN 1 Pungging. Sekolahnya di SMKN 1 guys. Kayaknya rambutnya kayak gini guys. Ini kalau saya yang jadi gurunya mungkin Loren botak. Oke guys, sudah tahu kan tadi keadaannya rambutnya kayak gimana? Mari kita ikuti jejak-jejak Loren, permak dia, rambutnya yang rusak kayak gini. Nanti kita lihat sama-sama hasilnya kayak gimana. Langsung lihat jadinya saja. Ikuti terus konten Loren kali ini sampai selesai. Let's go.
Boleh guys. Ini lanjutannya yang tadi. Kan ini ceritanya Loren sudah selesai permak dia. Kayak gimana hasilnya? Sampai Loren lupa. Ayo kita lihat sama-sama. Gimana? Tuh orangnya di samping sudah tinggi. Nah, ini dia. Terlihat lebih refresh. Ini kayak gimana tadi ceritanya rambut yang berantakan kayak tadi jadinya kayak gini. Keren. Ini karena mengambil kameranya di siang hari ya, jadi Loren mengambilnya cuma dari satu sisi. Kalau dari dua sisinya nggak kelihatan, gelap, kalah sama sinar matahari dari luar. Kalau dari belakang kayak gini, coba Mas menunduk dikit, menunduk. Ah, tuh. Sudah jadi keren. Iya kan, teman. Ini bagian depannya. Malu-malu dia guys. Ya kan, kalau dari samping kiri terlihat gelap ya. Berakhir sudah ceritanya membuat style yang tadi dari rambut yang habis kena rahasia gunting ya. Inilah hasil permak daripada Loren Sinar Barber. Gimana Mas dengan hasilnya? Memuaskan apa kurang puas? Memuaskan, sangat puas. Oke. Inilah hasilnya. Yang tadinya rambutnya nggak karuan, tadi sudah Loren perlihatkan ya, totalnya dari depan, dari samping, dari ini. Coba kamu noleh ke sana. Jadi ganteng, sangat ganteng sekali. Kalau menurut Anda semua, menurut sama-sama semua di sana, kayak gimana menurut Anda? Yang tadi dengan yang sekarang, kayak gimana? Penilaian Anda berada di poin berapa? Dari 1 sampai angka 9. 10. 9,9. 99%. Ya ini dari yang punya style sendiri, dari stylenya. Gak tahu nanti dari sahabat-sahabat yang di sana yang dapat poin berapa. Ya. Tinggalkan di kolom komentar. Ini hasil dari permakan Loren yang stylist yang tadinya kena gunting rambut, kena rahasia gunting rambut. Oke. Terima kasih sudah mengikuti kontennya Loren Sinar Barber. Mudah-mudahan jasa baik Anda dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Anda selalu dalam keadaan lindungannya, sehat selalu, rezekinya lancar juga, barokah. Sekian sampai di sini Loren akhiri konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat, kamu juga pamitan sama yang sana. Dadah. Halo, dadah guys. Oke, terima kasih.